Pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Billar akhir-akhir ini menjadi buah bibir warganet. Setelah kasus KDRT-nya selesai, pasangan ini selalu dikomentari oleh warganet. Apapun yang dilakukannya selalu dibanjiri komentar. Kali ini yang terbaru adalah warganet komentari foto Lesti Kejora yang sedang memakai cadar. Banyak warganet mengomentari foto Lesti itu dengan menyebutkan Lesti Kejora mirip dengan Dinda Hau. Alhasilnya warganet pun menuding Lesti Kejora meniru gaya dari Dinda Hau. Tak hanya mirip Dinda Hau saja, gaya baju yang dikenakan keluarga Lesti pun dituding ikuti keluarga Dinda Hau dan suaminya. Hal itu diketahui oleh warganet melalui unggahan foto yang dibagikan oleh Rizky Billar di akun Instagram pribadinya. Dalam foto yang diunggah itu, pakaian yang dikenakan oleh Lesti Kejora, Rizky Billar, dan BBL senada. Lesti pun memakai cadar dengan warna yang senada dengan bajunya. Rizky Billar pun menuliskan caption selamat ulang tahun untuk anaknya. Banyak juga rekan artis yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk BBL. Namun, ada juga komentar yang buruk di foto ini dari netizen. Itulah berita terbaru dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian rangkuman berita hari ini, sampai ketemu di rangkuman berita selanjutnya ya.